Hujan lebat yang mengguyur wilayah kota Cimahi mengakibatkan banjir yang cukup besar di Jalan Sangkuriang, tepatnya berada di Jalan Sangkuriang akses masuk Kompleks Puri Cipageran. Dalam video yang dibagikan netizen PRFM Lemonade Flat, akibat genangan banjir yang tinggi, kedua akses jalan dari Cipageran atau Sangkuriang tidak bisa dilintasi kendaraan. Warga dan pengendara pun harus menunggu banjir itu surut. Sangkuriang Cimahi arah Puri Cipageran gak bisa lewat, nunggu surut, tulis Lemonade Flat, Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022. Diketahui, jalan akses menuju Puri Cipageran itu, kontur daerahnya menurun dan menanjak. Sehingga air hujan dan luapan selokan menggenang di titik rendah jalan tersebut. Selain itu, pada siang hari tadi, sejumlah wilayah di Cimahi memang diguyur hujan yang cukup deras, sehingga mengakibatkan banjir di beberapa titik bahkan hingga menutup akses jalan, seperti di daerah Sangkuriang, Cimahi. Jalan Kaum. Sekian info banjir hari ini.